Oke, halo-halo, suruh kembali lagi di channel Lema Fitur Official. Oke, Sam ya. Akhirnya, Sam ya, kita ngonten malam lagi ya. Dan tiga-tiganya kita hidupkan semua ya. Perlampu-lampuannya, Sam. Iya. Wes, si cosplay kontes, gong. Anjir, wes kayak pasar malam. Anjir ya. Dan tidak asing lagi, Sam. Ini yang paling gue sih. Wuh. Aduh. Bener gak bisa busi gini-gini lalu ngokop komennya dong. Bro, tangannya ini kepril juga nih. Wait, yeah. Ngeri coy. Iya, jadi kita akan mengonten, kita akan melihat-lihat ya perbedaan lampu di setiap miniatur ini, Sam ya. Kita lihat, Sam ya, apa aja nih. Kita akan kupas tuntas ya, karena kemarin kita kan reviewnya ada yang kurang detail lah ya, kita perlihatkan semua, Sam ya, lampunya satu-satu, Sam. Dari mana dulu ini, Sam? Dari yang inilah. Ini oh, yang ngokop komes ini, Sam ya. Kita lihat dari ngokop komesnya. Kalian bisa lihat di sini. Nih, jadi ya kita akan spill juga buat yang kepo. Buat yang kepo nih, Sam. Ini bahan lampunya apa, Sam? Untuk stop lampnya itu mikanya itu pakai akrilik, Sam. Pakai akrilik mikanya. Terus itu pakai akrilik tebal ya. Itu akrilik sekitar 8 mili lah. 8 mili. Agar bentuknya itu mirip aslinya, Sam. Agak ada cempelnya. Jadi ini bentuknya itu enggak datar. Enggak datar ya. Ini ada apa ya? Selokan samping ini. Selokan samping ini, Pak. Nah, ini ya. Jadi bentuknya itu ada bentuknya lah, enggak lurus tok sama ya, jadi bisa melentung sama ya. Nih, terus untuk ini customer ini kok bisa apik ngene sama ada garis-garis ini, cara buatnya gimana, sampai aneh apa sama? Cuman di skotlet. Cuman skotlet. Mekannya di skotlet dari belakang skotlet hitam, terus kita ukir. Diukir berarti di cutting. Nganter ya, di cutting ya, bentuk. Wah, yang ngikutin gambarnya aja lah. Terus ditutup pakai skotlet merah. Tapi beda tangan beda hasil, Sam ya. Ya, jadi begini. Kalau detail tangan kiri enggak persis, Sam. Oh, kalau dilihat detail enggak persis ini, Sam. Kayak gini aja kurang persis, Sam. Aduh, Allah. Kayak gini kurang persis. Ngapa? Ngatingnya manual. Adik, ngatingnya manual dong, blur. Ngatingnya manual ya. Jadi kalau manual handmade itu ya kalau enggak presisi itu hal biasa, Sam. Ya beda lagi kalau pakai mesin ya cetakan, nah itu baru. Tapi kalau ini lho, ngene iki wis mbus ngene, is ora presisi lho. Tetap orang imbang. Iya, penontonnya wis dijamin. Wis mbuwis ngono kurang presisi sampe sam. Keri ya. Jadi untuk tengahnya, kalau tengahnya ini apa ini bahannya, sama-sama akrilik, Sam? Akrilik. Itu kalau tengahnya yang paling susah itu buatnya, Sam. Agung. Ini yang buat sama Agung ini. Anjay. Keri sama Agung. Anjay. Kalau Sam Rudi buat ininya, Sam, pengamannya, Sam ya. Oke, lanjut, Sam ya, kita kupas tuntas ini, Sam ya. Nah, untuk kemarin kita belum review bagian apa nih, Sam, kolong ya. Kolong ya, Pak. Kolongnya terus tombol-tombolnya ini belum di spill ya. Jadi untuk kolongnya ini ada berapa lampu ini, Sam, yang lupa, Sam? Ada 3. Kolongnya 4 ya. 4. Oh, 4 sama depan 5. 5 ini di terangkatin ya. Oh, ini. Lampu ini pakai yang berapa mili nih, Sam? Ini kalungnya 3 mili kayaknya. Hah? 3 mili. 3 mili? 5 mili. Ini 5. Terus, oh iya, Sam, ini banyak banget yang tanya, Sam. Untuk kayak modul itu belinya di mana, Sam? Di toko-toko elektronik itu ada apa, Sam? Modul itu, Sam? Nggak tahu, Sam. Nggak tahu namanya juga nggak. Sulit diyakinkan kalau di sini ada. Oh, masih barangnya lah, kualitasnya itu lah. Ya, maksudnya kalau di sini kan kayak nganu sama modul sampel, modul sampel ya. Modul sampel dia. Kalau modul-modul kayak kanal itu enggak ada. Jarang. Hanya di Shopee. Ada di Shopee. Oke. Itulah ya. Apalagi dia yang belum rotator, Sam, rotator ini. Ini rotator ukuran berapa, Sam?
itu tingginya 5 mili, panjangnya 7,5. Di isolasi iklim, kalau pinggir-pinggir api. Terus kalau lampu ini, lampu selendang ini buatnya gimana, sampahannya apa sampai? Tuh pakai akrilik saja lah, akrilik sama ya sama kayak belakang sama di cutting sama. Spotlight. Ini juga. Terus yang banyak banget banget sam ya pertanyaan lampu bilet iki sam, lampu bilet ini iki bahannya apa sam iki gini iki bahannya apa sam? Akrilik saja. Akrilik lagi. Itu cuman pakai akrilik sama kertas amplas. Kertas amplas iki sam, akrilik, kertas amplas sama wes rok. Terus untuk lampunya ini pakai lampu apa sam? Itu kalau ringnya pakai lampu 3 mili ya, 3 mili itu di masih di apa ya, di asah sampai kecil kan, agar masuk tipis sampai tipis. Oke, kisam ya bahannya ya, akrilik sama amplas bibi udah ya, tengah parah ini perbedaannya sam ya, bilet sama gak bilet ini sam. Oh iya ini kalau bilet ada harusnya ya. Ada ini ada kuningnya. Ada kuning-kuningnya. Ini saya kira di depan. Nah. Nanti pacetannya di bawah. Yang ini agak tidak presisi sama maksudnya sama. Ini ada aduh tinggi tinggi sebelah. Oh iya ini kelihatan sam. Pendek sebelah ya. Tapi aman lah ya enggak. Yang ini kelihatan ya, banget. Ya iya bedanya itu sam, coba disandingkan sam anjir ini perbedaan ada bilet sama enggaknya sam ya. Anjir piwi udah kong kasih piwi dong sengaja harus dibatani gak ngaruh ya. Dikit lah ya sehingga rasanya mentolong temen pernah pedang mulai belum bilet atau? Led-lednya beda sama ini, kalau yang ini tuh pakai SMD ya. Pakai SMD. Kalau yang ini pakai led lentong biasa. Oh, led korek. Pakai lampu korek, panel korek. Anjir. Terus kalau lampu ini sama ini pakai 3 mili. 3 mili. Kalau bahannya dari skotlet sama akrilik. Ya. Jadi kalau yang model-model kayak gini itu sama ya. Modelnya kayak gini, terus kayak gini itu bahannya pakai skotlet sam ya, custom sam di cutting-cutting sendiri sam ya. Terus untuk lampu Volvo sam ya, jadi lampu Volvo ini full manual ya sama aku ya? Manual. Nih yang buat ini sama aku kan, yang buat? Anjay. Jadi ini bahannya apa Kung? Ini ada PVC, ada akrilik. PVC akrilik. Yang PVC-nya bagian belakangnya ini sama. Oh, bagian belakang ini PVC. Terus ini bagian ininya akrilik. Itu bolong-bolongnya itu ngebor Mas Am. Ngebor Sam. Pakai berapa mili itu Sam? Itu 1,5. 1,5 sama mili. 1,5 apa nih 0,5. 0,5. Yang paling kecil ini 0,5. 0,5 ini handmade Sam ya. Jadi kalau kelihatannya kurang rapi ya maklum kok, handmade kok. Maklum ya. Anjir, handmade ini loh, bolong ini coba dihitung sama berapa lubang ini sam ya. Di lubangi sendiri sam. Anjir. Ini sam cepat kayak bisa apa? Kayak bisa apa? Suka ngerah juga anjay. Sumber. Untuk lampu ini interior sama putih semua sam. Nih kalau kalian mau lihat lampu kolongnya, lampu pakai lampu pentol korek. Oh SMD iya, lah SMD. SMD ya? Oh iya sam, ini sam banyak banget ini sam yang tanya cara pasang lampu strobo. Ini kan kita jual lampu strobo. Ya. Skala 12, 10 ready ya, 14 juga ready. Itu masangnya gimana sam? Coba itu dijelaskan. Dilem aja sam ya. Kita templekan dulu ke kaca agar presisi pas kanan kiri, terus kita lem dikit aja sana. Terus untuk kabelnya ini gimana sam? Kabelnya ini ke bawah sam, kabelnya di dalam dashboard di sini. Oh, ya bukannya ini yang kuning ini sam?
Bukan, kabelnya turun sama ke dashboard. Oh, kabelnya turun ya. Kalau yang ini koneng ini kabel lampu ini nah atas kabin. Oh, jadi di bawah ini Sam. Ini ya yang warna merah itu ya? Heeh. Mm-hmm. Yang warna merah itu Sam. Jadi kalian tinggal pintar-pintar gimana cara nyembunyiin kabelnya ya biar rapi ya. Mm-hmm. Terus untuk modulnya gimana Sam? Kan ada modulnya itu. Di sini Sam di dalam dashboard modulnya. Oh, di dalam dashboard. Mm-hmm. Terus kalau biar bisa nyambungin ke semua ini Sam, biar satu saklar gimana Sam? Ya kita disambungin aja lah main plusnya. Inputnya itu inputnya disatuin Sam. Inputnya disatuin, mas mudeng mulai ya Sam ya. Jadi contoh Sam, contoh ini ya. Dipotong sama Sam? Ya potong segini. Dipotong segini. Terus disatuin yang mau diikutin di lampu ini itu apa aja ya? Ya kalau yang ini apa aja Sam? Lampunya yang ikut? Lampu kota ini semua ya. Oh. Coba. Nah, berarti ini strobo, lampu bilet, terus lampu kolong. Iya, ini lampu kota, lampu senja, lampu kota, lampu senja. Variasi. Coba dimatiin lagi, Sam. Oh iya ya, tinggal nih sasannya. Coba mana ini? Oh, itu Sam. Berarti ini disambung semua ini, Sam. Iya. Anjay. Itulah ya kira-kira ya cara masang strobonya ya. Kalau masangnya itu dilem Sam ya, cuma dilem terus kabelnya disembunyikan ya biar rapi. Ini kayak gini contoh nih di dalam dashboard ini Sam. Kelihatan kan? Ya, rapi. Cuman masih ada kabel-kabel yang nah itu lah ya. Ini kalau yang kabel kan ini lampu modul sendiri nanti Sam. Lampu apa Bi? Ini rotator. Rotator. Modulnya ini modulnya di belakang jok Sam. Coba dijungkitkan Sam. Kita lihat lampu perkabelan di belakangnya. Ini di belakang kabin itu ada modul, ini modul kanal ya Sam itu ya? Iya. Modul kanal, terus segini kota ya? Gatau, biar gak kosong. Sama modulnya. Sama aja kan ini, ini penempatan kabelnya. Nah ini, di belakang kabin ini ada modulnya ini Sam. Ini modul kanal, terus ini perkabelan sokoknya itu Sam. Ini Sam, kabel-kabelnya tuh di sini Sam ya. Itu Sam ya. Ini berarti yang ada di bawah kabel, di bawah kabin ini kabel-kabel apa aja Sam Enung? Itu kabel yang dari kabin ya, ada lampu utama, sen, strobo. Iya, lampu kota sama utama sama sen aja. Oh, Sam, banyak Sam lampunya Sam. Kalau tanyanya sama saya ya nggak mudeng Sam ya, tanya sama Sam Eno ini yang mau tanya langsung DM aja lagi lo konsep, wah anjir. Oke kita lihat Ika yang herek sama Eno, sama Gung. Coba menekan ini kan. Ini kalau buat reflektor kayak gini, ini bahannya apa Sam Eno? Kok bisa detail gini Sam? PVC. PVC semua ini? Ini manual Sam ya, enggak cetakan, enggak manual. Nah, ini Sam. Jadi reflektor yang satu ini manual Sam. Anjir. Oke. Kalau buat lampu ini, lampu depan ini lampu komis. Itu pakai akrilik ya? Pakai akrilik ini ya. Nah terus ada lagi di Sam, lampu patriotnya Sam. Ini lampu patriot kayak gini, ini bahannya apa Sam? Tuh yang hitamnya itu dasarnya itu pakai PVC, terus yang nyala kuningnya itu pakai akrilik. Itu di bumper itu satu lampu ya, satu lampu kanan doang itu isinya 10 lampu satu lampu Bang? Ya. Satu lampu patriot 10 lampu Sam. Itu kuningnya 6 sama putihnya 4. Kuningnya 6, putihnya 4 Sam. Manjay. Nih. Nah, kalau lampu sen ngalir itu gimana Sam? Lampunya Sam? Yang ngalir itu ya harus ada modulnya lagi Sam. Sama aja lampunya paling 6 atau enggak 8 yang ngalir. Oh, gitu ya sama ya. Nah, kalau dilihat dari kesusahannya Sam, kesulitannya ya, lebih sulit buat lampu patriot ini atau jetbus atau kijang Sam? Ya paling sulit inilah patriot ya? Patriot banyak soalnya. Kalau lampu apa ya, jetbus
cuman kan satu biji doang itu lampunya. Satu biji kena, terus lampu kayak barang jepusan sama kalau patriot kabeh lampune. Semua terus yang ada di sini patriot semua sam ini sam ge si jambon. Rumit apa patriot sam. Berarti paling rumit ini. Terus lampu apa lagi ya? Lampu apa lagi? Lampu kolong. Lampu kolong udah. Lampu kanal coba isi balik kok. Kita lihat samnya per kabel-kabelnya. Jadi ini penonton yang mau nambah ilmu perlampuan bisa tonton gini video ini. Ini bayi nemah ya. Jadi kalau kalian banding-bandingan sama yang lain ya, wah itu masih apa jenis ombro sang ya, masih berantakan masih rapi yang ini ya, yang nggak usah dibanding-bandingkan sam ya, sama orang beda-beda sam. Jadi begini sam pemasangan ini sam ya, untuk lampu kanal pemasangan ini di bawah sase sam, lagi lampu belakangnya ini ngorot ini. Okay. Ini untuk kabel-kabel kayak gini ini belinya harganya berapa sam, namanya kabelnya apa sam? Ini kabel, ini kehabisan kabel sama ini ya. Pakai putih, harusnya kita kan pakainya kabel yang kayak gini ya, yang belinya itu satu gulung. Ini pas habis aku lek. Saya belinya lah kabel itu sam. Apa nama? Yang gendeng banyak tuh ada 6. Oh, ya, harus yang dempet itu kok. Iya lah itu pakai itu terus dipisahnya sendiri sam. Kalau enak lagi pakai kabel pelangi sam. Kalau pelangi kan itu ada warnanya, jadi bisa dikira-kira yang plus mana yang mana. Kalau yang ini biasa lupa sama lo. Ini putih semua soalnya. Okay. Bedanya cuma arsip-arsipnya doang. Jadi di sini sam saklar-saklarnya ini sam. Saklarnya terus di perkabelan rumiting ini sam ya. Jadi kalau mau lebih rapi lagi ada ngono sam, saran enggak sam? Jangan pakai lampu ini ya, lampu kanal. Jangan pakai lampu kanal. Ya harusnya kalau bisa aja sam pakainya kabel ya gini sam. Kabel ya. Ini apa ya? Kalau tambah kayak gini sam, kayak yang buat lihat dinamo itu. Pakai itu semua rapi pasti sam, dipojokin semua nggak kelihatan. Nah, kalau misal perkabelannya dimasukin ke bak itu bisa nggak sam? Bisa aja sam, tapi kelampanya juga sama aja. Nah itu berarti ada dua pilihan ya. Mau kalau, tapi bisa lagi sam dimasukin sasis. Masukin sasis bisa. Ini berhubung sasisnya dari kayu nih ya. Jadi enggak ada lubangnya sam. Berarti ada dua opsi berarti ya. Enggak padahal kalau kalian mau lebih rapi enggak ada kabel kelihatan di sini ya dimasukin ke bawah berarti bisa. Contohnya misal kayak kemarin kita buat RC itu ya. RC kan ada apa? SC ana apa? Mali? Troli. Ana sing dilepo-lepo ana bak apa ya? Mesin-mesin nih. Receiver troli. Troli iki lho servo hidrolik terus ada apa? Semua elektroniknya juga. Elektroniknya sound itu kan dimasukin ke bak. Jadi enggak ada barang-barang yang ada yang di bawah sini enggak ada sama. Jadi di masukin ke bak. Ambrosi di dalam ya, yang kemarin sam masih kita buat RC itu. Nah ini bedanya sama yang HDL ini sam, coba sam HDL ini coba nih. Apanya, nah, ini kan apa jenis batu ini itu kan nang manjer nang apa sih nang isok apa coba ini di mana ini perbedaannya ya, perbedaannya kalau RC itu sam, kalau barang-barang spare part elektroniknya enggak di taruh ke bak ini sama misal ini kabelnya di bawah ini. Di ini kabel baterai deh. Baterai. Kalau yang kemarin pas kita buat yang stand padang itu kan di bak semua kan? Iya, di bak semua itu. Bak semua. Ini yang merah itu yang merah. Ini. Ini SC sama. SC. Kemarin kan di bak semua kan itu. Tuh, jadi kalau mau rapi ya ditaruh ke bak semua itu sam. Itulah ya, jadi konten hari ini nanti bahas perlampuan nih sam. Dan ya,
Wes, pemanen kira. Wes, kerton mangan anu melon. Ketawa-tawa nih. Ya, tak lihat. Wes ya. Untuk perlambuan hari ini kita sudah bahas semua Sam ya, jadi itu ya sudah kita sebel semua bahan-bahan dari buat lampu dongeng, semok, buat lampu bilir, buat lampu kanan, strobo dan lain-lain sudah kita sebel dan cukup siap sekian Sam ya. Jadi kalian yang mau beli strobo kayak gini ya, ini kayak gini bisa langsung aja cek Shopee Nemah Project dan TikTok Shop Nemah Store. Oke, Sam, ya kita ready skala 12, 14 dan 10. Yo, gaskan dibeli, monggo. Untuk lampu kanal juga kita akan readykan bulan inilah kamarnya ya. Tunggu saja pokoknya dipantau ya. Pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe channel Nemah Miniatur Official. Ditunggu konten-konten selanjutnya, Sam ya. Yang mau request konten langsung aja komen di bawah. Oke? Mantap. Nobody sees, nobody knows.